dengan kata-kata cikgu selalu belajar bersungguh-sungguh dan belajar. Terima kasih. Jadi pertama kali saya merasa bangga karena dapat mencapai berita yang cemerlang yaitu 4.00. Saya bangga terima kasih kepada ibu bapa saya, rekan-rekan saya, guru-guru dan rekan-rekan terutamanya kelas Akasia yang sentiasa membantu dan membimbing saya. Saya berharap kejayaan ini akan memberikan semangat kepada adik-adik fungsik di SMK saya untuk mengikut juga langkah kami. Saya berharap agar adik-adik yang bakal menduduki ujian pada minggu 8 mereka akan buat yang cemerlang.